Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang kedua sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Judul renungan kita hari ini adalah Sisi Lemah Kita Tuhan Kuatkan, ditulis oleh Margaret D. Mitchell. Sahabat Suara Kasih, putra Raja Daud, Salomo memerintah atas Israel selama 40 tahun lamanya. Dia menulis sebanyak 1005 lagu dan 3000 peribahasa bijak. Dia membangun bait suci bagi Tuhan di mana tabut Tuhan berada pada saat itu. Selama memerintah, Salomo hidup dalam kebaikan, damai, kuasa, kekayaan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sayangnya, di akhir kehidupannya dia berbalik melawan Tuhan. Kejatuhan Raja Salomo terletak pada kelemahannya terhadap wanita, karena janji Tuhan atas hidupnya sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, maka dia pun mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Lukas 12 ayat 48 mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita sama seperti Raja Salomo, tidak ada bedanya. Kita semua punya sisi lemah yang kadang membuat kita jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana kita bisa kembali benar di mata Tuhan setelah jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita bertobat dari dosa kita,
Bapa Surgawi tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Sebaliknya Tuhan memandang kita melalui perjanjian darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah kita perlu mengucap syukur, dan yang tak kalah penting mau mengampuni diri kita sendiri. Sahabat Suara Kasih, kita bisa belajar banyak hal dari apa yang diprioritaskan oleh Salomo selama hidupnya. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang perlu kita pelajari. Yang pertama, jauhkan diri Anda dari berbagai jenis berhala, karena risiko dari penyembahan berhala adalah maut. Yang kedua, kembali kepada Tuhan. Jika Anda mempunyai mimpi yang besar sementara iman Anda kecil, jangan berkecil hati. Pilih untuk kembali ke Tuhan dan perbesar iman Anda. Yang ketiga, jauhkan diri Anda dari beragam perbuatan cemar. Jika Anda sudah melakukan banyak hal-hal buruk, kemudian Anda merasa Tuhan tidak akan menerima Anda, cobalah untuk mengambil waktu sendiri bersama Tuhan, berdoa dan berpuasa. Andalkan Tuhan untuk memimpin Anda meninggalkan berbagai perbuatan cemar itu. Yang keempat, cari Tuhan dan minta Dia membersihkan hati Anda, dan mintalah hati yang taat dan murni kepada-Nya. Yang kelima, sembah Tuhan. Yang keenam, berdoa seperti Salomo. Seperti 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan 9 mengatakan, "Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Yang ketujuh, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Yang kedelapan, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Marilah kita renungkan, hari ini mari mencari Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian Anda sendiri, sebab kita ini lemah dan Tuhan sendiri sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami,
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.